Ratusan jemaah embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Sabtu pagi waktu Saudi Arabia. Sejumlah petugas mengarahkan jemaah menuju ke Paviliun 3 untuk pendataan ulang, paspor, koper, kursi roda, dan transportasi. Embarkasi Balikpapan salah satu dari 16 kloter yang telah sampai di Madinah. Jumlah jemaah calon haji Indonesia yang ada di Madinah hingga Sabtu siang sekitar 6.428 orang. Setibanya di bandara, para calon haji ini langsung mendapat pelayanan dari para petugas haji Indonesia.